Ini kalau membersihkan ini susah, Pak. Barber, Masya Allah. Siap gunting nih. Guna ayak banjir, cuy. Foto ini kan. Betul enggak? Masya Allah, paras nih, guys. Kirain moto beneran, cuy. Ada aja ya kelakuannya ya. Hey guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya ya. Lama kita tidak buat konten di sini. Jadi apa kabar, cuy? Semoga selalu dalam keadaan baik lah ya. Dan ya, sebelumnya kita memulai video ini, jadi sama-sama kita berdoa untuk teman-teman saudara kita yang berada di negeri-negeri yang sekarang ini terkena dampak banjir. Semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan ketabahan, dan semoga tidak ada korban jiwa dan air cepat surut, guys ya. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik untuk mereka semuanya, guys. Amin. Oke, ini mengenai tentang banjir ya. Jadi di sini ada gelagat-gelagat lucu nih ya. Kor lah, banjir kor yang sekarang ini di tahun 2024 ini jadi seperti apa. Sebab Malaysia ini memang chill, walaupun terkena dampak banjir, tapi mereka ini masih boleh bisa tersenyum lagi. Jadi respect, aku salut guys ya. Walaupun banjir ini susah banget ya, ini dampaknya itu luar biasa. Dan di saat banjir sudah surut, kita pun capek banget. Seriusan capek banget. Sebab aku pernah sewa rumah ini ya. Dan itu setelah banjir, Masya Allah, nak bersihkannya itu memang luar biasa. Tenaga, effort dia itu capek banget, seriusan guys ya. Jadi seperti apa videonya? Ini channel daripada Nur Muhammad, gelagat dan momen lucu rakyat Malaysia terekam di lokasi banjir. Jadi seperti apa guys ya? Jadi tetap semangat lah untuk teman-teman saudara kita yang terkena dampak ini guys ya. Bismillah and play. Situasi banjir yang berlaku di kampung ini bagaimanapun, naik boot ya cuy. Nur Muhammad ya. Setiap kali tibanya musim tengkujuh, kebanyakan negeri di Malaysia mengalami hujan lebat. Bener. Sehingga menyebabkan banjir. Walaupun pelbagai kesan kerosakan dan kerugian dihadapi oleh mangsa banjir, namun kelihatan rakyat Malaysia tetap tenang dan sempat merangkap gelagat mangsa banjir yang mencuit hati. Segelintirnya memandang musibah itu sebagai satu ujian yang berat, berat. Namun ia seriusan tidak mematahkan semangat mereka. Sebaliknya, mengambil peluang masa banjir untuk berseronok dan mencipta suasana ceria. Berikut adalah antara gelagat lucu rakyat Malaysia yang sempat dirakam di lokasi banjir. Oke guys, ini aku tuh sedih pun ada, tapi kadang kelakar pun ada ya. Sebab dia mungkin untuk menghibur dirinya, menghibur saudara-saudaranya guys ya. Memang banjir ini memang kalau boleh itu jangan sampai gitu. Tapi namanya musim tengkujuh itu pasti datang di setiap bulan 11-12, bulan 1 gitu guys ya. Jadi orang Malaysia ini tetap enjoy. Maksudnya ya kita tahu guys ya, banjir ini, aduh aku sedih guys, tapi tak tahu lah, tapi tetap happy gitu loh dia orang ini. Salut loh aku, respect banget guys ya. Lanjut banjir core ya. dia gunakan penyodok untuk membersihkan. Masya Allah guys, ada aja dia buat kita nak ngadak gula wet. Dia so kita sabar ni kita lawan. Sekarang aku harus diam di sini dan bersantai. Aku tidak mau memikirkan siapa, di mana, sedang apa. Aku tidak peduli apapun. Jadi sofa di dalam rumah X ya, sofa di dalam air guys, akhirnya terjatuh juga. Jadi dinikmati mungkin ya, dinikmati walaupun ini musibah, tapi tetap enjoy, dinikmati gitu loh guys ya. Aduh, nggak jadi sedih guys akhirnya. Lanjut. Ini kalau membersihkan ini susah, Pak. Barber, Masya Allah. Siap gunting nih. Guna ayak banjir cuy. Aduh, aduh.
direndah terus guys ya. Ada kereta tenggelam jangan rusing, masih ada basic. Masya Allah, moto nih guys, moto ini kan betul tak? Masya Allah, paras nih guys. Kirain moto beneran cuy. Ada aja ya kelakuannya ya, lucu banget sih. Kirain moto loh aku tadi ya, tapi hanya set mirror aja guys ya dia bawa. Dan untuk yang gunting rambut tuh kelakar juga guys, diguna air banjir aja untuk siram kepala. Aduh lanjut. A few moments later. Please stand by. Oh, beho. Oh, cuci kereta. Masya Allah. Ada-ada aja. Ini toke beho mungkin ya. Toke beho, guys. Oh, ini akuarium ya. Tuh, akuarium nih, guys. Tak takut pecah, bang. Oh, dia buang. Dia buat apa nih, cuy? Malaysia banjir kor. Naik papan tanda. Buat apa nih? Oh, salto cuy, salto. Ada aja nih. Oh, menjala. Jala ikan di jalan ya. Jala jaga jalan. Dapat ikan ke? Macam-macam. Oh, dapat banyak je. Di jalan pun dapat banyak. Ngeteh. Having a royal lunch by your private beach. Ngeteh. Oh, itu lumpurnya banyak banget ya. Seriusan. Di depan rumah aja ini. Private beach. Ada aja ya. Wih, ini antar makanan gini. Waduh. Wih, makan biskuit sambil ngeteh deh. Di atas. Ini aja ya. Ini peti es ke apa nih? Peti es kan ya. Degah. Ngeri nih bang. Abang di sini. Patahlah pai umi aku, patahlah. Tak ikat kan weh, patahlah. Masya Allah, deras nih bang, abang. Bahaya nih guys, seriusan ya. Oh, si comel nih diselamatkan. Selamat dah kucing, alhamdulillah. Sedih ya hewan-hewan nih. Gagoh moto dio ya, moto betul kan nih. Ini pasti seperti yang tadi nih. Ini yang set merah doang nih. Aku yakin ini udahlah. Betul kan. Wih, Spiderman guys. Berenang Spiderman. Wih, naik tutup air ini ya. Tutup tong air itu loh ya. Macam-macam. Oh, mancing. Dapat banyak guys. Ini dapat apa nih? Dapat ikan juga besar. Ikan keli ya. Ngemot. Naik. Sudah. Naik. Naik. Kena marah kan makcik airnya. Katok engkau ni. Kata. Ha, itu aku rupa pun naik deh. Katok lah. Gila je. Air kena marah dengan makcik ni. Ha. Naik lah, katok. Gila, lucu ni makcik ni. Ada aja ya kelakar ni. Oh, ini lembu je. Lembu.
Bahaya ini kalau tidak diselamatkan ya. Besar-besar pula tu. Masya Allah guys. Dalam ni. Oh, ikan masuk rumah. Tuh, ha, ada. Gila sih. Ya Allah, banyak nyawuk ikan. Saya dalam rumah. Ikan ni, ha. Ikan duduk mati dalam dah nyawuk. Mari ambil ni. Rakit bulu, rakit batang paip. Tuh, atas dalam ni, ha. Ikan. Banyak ikan ni. Telur lah, ikan. Dalam mana ni, tapi takut juga nak ngaruhnya. Takut ada buaya, kan? Kalau ada buaya, kena ngap ke dia. Ini kirim apa? Roti? Pada muka boleh faedah sajalah. Ah, siapa roming? Apa roming? Terima kasih. Order me. Mana bui tu? Allah. Sampai dah. Bayang ni. Aduh. Nah itu kan bak mandi tu je. Oh, payung. Udah-udah. Dalailah renang. Tinggi airnya, Masyo. Oh, tidak menjadi saya katakan untuk terenang. Ini apa? Kau tinggal sini ke? Masuk rumah. Dino je. Masuk turang. Masuk turang sepapa seru. Sepapa sepaga. Ada aja. Wis, askar ini, askar. Ucapkan selamat sejahtera. Macam-macam ni. Okey. Macam-macam ya perangai orang di sana guys ya. Mungkin ya, ya gimana cuy, aku ni nak gelak pun rasa sedih pula guys ya. Sebab kalau kita nampak orang-orang ini menghibur diri di saat terdampak musibah banjir nih guys ya. Sebab memang musibah banjir nih ya teruk banget nih. Bahkan ini kalau kita nampak nih beberapa negeri di Malaysia tuh banyak yang terkena, terdampak. Dan di saat banjir ini para diorang ini mencoba ya untuk menghiburkan diri, untuk bisa menghibur saudara-saudaranya gitu loh guys ya. Ada yang berpakaian seperti ini nih ya. Kostum Dino, ada yang Spider-Man, ada yang main air dan lain sebagainya. Ya, semoga itu bisa menjadi hiburan diorang ya. Dan tetap semangat, tetap waspada, takutnya ada banjir lagi susulan. Sebab banjir ini ya gimana cuy, hujan kalau berterusan ya of course pasti akan naik lagi airnya. Jadi teman-teman, saudara semua yang ada di sana tetap waspada, berhati-hati ya. Dan jika ada pengungsian harus mengungsi dulu ya. Biasanya di sekolah-sekolah ini kita harus selalu update lah ya, selalu update dengan apa yang dikatakan kerajaan negeri. Kalau kita disuruh pindah dulu ya udah ikutin aja. Semoga bantuan juga selalu berdatangan. Jadi sama-sama tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir ini guys. Jadi semoga selamat semuanya ya. Dan banjir semoga cepat surut. Di sini ada salah satu komenan yang menarik nih guys ya. Ini namanya golongan manusia yang kaya hati bukan kaya harta. Walaupun ditimpa musibah tetap redo dan tenang. Sedangkan orang yang kaya raya itu pun belum tentu lagi mereka ceria and bahagia. Nah, salut. Respect aku guys ya. Sebab memang benar. Kadang nih orang kaya banyak harta banyak uang belum tentu nih bisa tersenyum selalu ya, tersenyum sokmo belum tentu. Sebab kadang dia merasa tekanan juga mempunyai uang banyak gitu. Tapi kalau kita lihat rakyat ini, salut lah, aku respect. Walaupun musibah datang ya, tetap redo, tenang. Gila, salut aku, respect banget nih. Alhamdulillah biar dilanda banjir masih tanah milik kita. Biar banjir air, jangan banjir warga asing. Waduh, bener juga nih. Assalamualaikum, Om Solela Sayyidina Muhammad, Wa Alali Sayyidina Muhammad. Papun suka-suka juga, tapi berhati-hatilah harganya waktu. Pantau anak, ya bener. Kita harus selalu pantau keluarga kita, anak-anak kita, apalagi kita mempunyai anak-anak yang masih kecil itu bahaya banget. Jadi selalu dipantau lah ya. Jangan biarkan mereka seronok main air,
bahaya banget guys ya. Aku ni dah lah tengah batuk, berdekah tengok gelagat diorang. Turun orang-orang selamatkan kucing dan nenek itu menitik pula air mata. Benar, semoga Allah permudahkan segala urusan siapa yang terkena musibah. Amin, amin. Ya, sebab haiwan-haiwan ini kadang sedih pula guys ya. Kalau kita tidak selamatkan siapa lagi? Ya, apalagi kucing-kucing yang comel itu kan banyak gitu loh. Jadi semoga aja dengan adanya orang-orang yang ikhlas, tulus, membantu, menolong ini, semoga dipermudahkan segala urusannya guys ya. Terbaik, terbaik. Itu namanya mereka dah biasa dengan banjir, gelak-gelak juga, tapi aku nak bagi tahu semoga dipermudahkan segala urusan kepada semua mangsa banjir. Bener. Ingat tiap-tiap musibah kalau kita bersabar ganjarannya, ganjaran yang besar dan rezeki yang melimpah ruah akan muncul nanti insya Allah. Terbaik. Ya, kita tetap redo, bersabar, insya Allah ya, di balik musibah itu akan ada hikmah, akan ada ganjaran yang lebih besar lagi guys. Luar biasa, salut. Salut and respect guys ya. Di saat ada musibah, dia sempat-sempatnya untuk menghiburkan para teman-teman semuanya guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa? Komen yang baik-baik aja. Ini memang tidak dinafikan lagi, Pantai Timur adalah terkena banjir yang paling teruk guys ya di setiap tahunnya. Jadi pray for Pantai Timur, pray for Perak, dan Johor juga terkena, Kuala Lumpur juga terkena, Kelang. Ya, semoga dipermudahkan segala urusannya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian dulu. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye. Tetap semangat ya.